Ini hukum hakam. Dan kenapa mereka merasa pelik dengan benda ini? Kerana dalam mereka tak tahu apa itu hukum hakam. Kerana tak ada hukum hakam. Yang ada pantang larang, tabu. Ini akan membantu kita memahami kenapa masyarakat Cina akan merasa sangat allergic, sindir dan sarkastik kepada kita bila mana kita banyak bercerita tentang hukum hakam di media sosial. Mereka kata, "Haiya, you ni Islam ah, sikit-sikit halal, sikit-sikit haram." Contoh, saya bagi contoh. Sinju Chitbo 3-4 minggu lepas, mereka telah petik satu laporan daripada Cosmo, dua laporan daripada Cosmo. Laporan pertama daripada Cosmo adalah tentang Ustaz Azhar Idrus ditanya tentang hukum, dan Ustaz Azhar Idrus jawab hukum. Maka Ustaz Azhar Idrus ditanya, "Ustaz, apakah hukum seorang suami meminum susu isteri?" Soalan yang legit. Semua ni adalah kitab-kitab fiqah. Maka Ustaz Azhar menjawab. Dan selepas dijawab, Sin Chiu upload jadi berita dan tengok dalam ruangan komen, beratus komen. Semuanya, patutlah ini orang Islam, tak ada benda lain, ingat seks je, ingat seks je. Dalam hati saya fikir, habis tu diorang tak ingat. Habis tu diorang bersekedudukan sebelum berkahwin tu okey je. Apa masalah dengan yang ni? Ini berkaitan dengan seorang suami dengan seorang isteri. Ini hukum hakam. Dan kenapa mereka merasa pelik dengan benda ini? Kerana dalam mereka tak tahu apa itu hukum hakam. Kerana tak ada hukum hakam. Yang ada hanya pantang larang. Tak ada hukum hakam. Pegang sana, pegang sini, tak ada hukum hakam. Yang ada pantang larang, tabu. Contoh, bila kahwin nak buat apa? Bila ada orang meninggal nak buat apa? Tapi orang Islam tak pernah mempertikaikan.